Limbang yang tampil dengan wajah baharu mampu menarik semula kemasukan pengunjung luar khususnya dari negara Brunei Darussalam secara berperingkat. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Hasbi Habibullah optimis antara faktor utamanya sudah tentu pembangunan pelbagai prasarana serta tarikan sektor pelancongan. Limbang juga sudah banyak prasarana-prasarana kita yang telah pun dibina, hampir-hampir siap. Mudah-mudahan semua ini akan menjadikan tempat juga untuk mereka datang ke sini lah ya, untuk bersama-sama menikmati wajah baru Limbang lah. Mudah-mudahan ya, wajah baru Limbang agak berubah dalam 2-3 tahun ini, berubah wajah Limbang sebenarnya. Mudah-mudahan mereka juga akan datang ke sini. Selain itu, beliau turut optimis hasil produk tempatan yang diusahakan para peniaga khususnya dari luar bandar turut mampu menarik minat warga Brunei untuk membeli belah di daerah Limbang. Katanya lagi, meskipun negara jiran Brunei mengumumkan pembukaan sempadan bermula 1 Ogos lalu, keadaan pergerakan kenderaan di pintu masuk dan keluar di Limbang dan Lawas agak sunyi. Bagaimanapun, katanya keadaan dijangka kembali seperti biasa secara berperingkat. Tapi mungkin ini kebetulan hari bekerja, tak tahulah weekend ya, weekend 7 minggu. Tapi rasanya insyaAllah perlahan-perlahan akan rakyat itu akan terbiasa baliklah datang keluar ke diri khususnya. Dan harapan kita Limbang dan pastinya yang Brunei membeli belah. Kerana lama dah juga kita ni kira terkurunglah ya, disebabkan oleh PKP negara kita dan negara mereka juga.